Terus pas pulang tuh kita dijemput sama abang mobil kan. Aku beli batagor sama Lucy. Terus Onecang udah ngasih plat nomor mobilnya. Ini plat nomor mobilnya ini. Terus abang mobilnya jalan aja melewati kita. Kita bengong doang ngeliatin. Udah kita panggil-panggil tapi kayaknya abangnya gak lihat. Terus abangnya lurus terus ke sekolah. Jadi abang batagornya itu sebelum sekolahan gitu, kita lagi beli batagor, hujan-hujan. Terus abangnya mundur, ternyata Onecang nelpon abangnya. Abang, itu anak-anak itu mereka kelewatan. Terus abangnya mundur, akhirnya jemput kita. Nah terus sepanjang jalan abangnya tuh gak nanya jalan. Biasanya kan nanya jalan ya abang ya. Abang mobil online gitu kan biasanya suka nanya jalan, nanya tol gitu-gitu kan. Tapi ini gak nanya sama sekali, kita malah dibecandain dong gitu. Terus ternyata pas pulang Onecha nanya gini, abangnya ngobrol gak sama kamu? Enggak. Kenapa? Iya, soalnya tadi abangnya bilang gini, ibu anak-anaknya udah saya jemput ya. Hari-hari dikira anaknya Helik. Ibu anak-anaknya udah saya jemput ya bu, yang satu bajunya terang, yang satu bajunya gelap. Jadi pantesan aku sama Lucy nggak diajak jalan, nggak ditanyain tol. Ternyata aku dikira anaknya Helik. Ah. Thank you.